Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau unboxing rig, apa rig itu ya, pegangan HP atau holder HP. Ini baru saja datang ini, belum sempat diapa-apain. Beli online di Shopee. Oke, langsung kita buka saja. Seperti apa isinya? Nah, ini kardusnya warna merah, mereknya Takara. Takara mobil rig 03. Takara. Oke, langsung saja kita buka. Oh, lumayan gede juga ya. Nah, ini apa ini? Takara, thank you for your purchase. Nah, ini user manual. User manual seperti apa? Nah, ini atasnya ini karena di sini ada kulsunya, ada 3 kulsu ya. Wow, bahannya kuat ya. Ini yang dipegang seperti ini. Ini ada tempat apa nih, ada drat itu ya. Bawahnya cuma satu aja, ini tempat untuk tongsis atau dimasukkan ke tempat tripod mungkin ya. Sampingnya juga ada. Di sini juga ada juga. Lumayan kokoh ya. Nah, ini untuk memakai HP yang di sini, kita tekan di sini. Takara Mobil Rig 3. Nah, seperti itu. Kalau yang umumnya nggak perlu tekan, kalau ke atas baru kita tekan. Oke, sekarang saya pakai HP ya. Nah, seperti itu jadinya. Nah, seperti ini jadinya. Keren nih, keren. Coba kameranya ya. Nah, seperti ini. Keren. Nanti ini saya mau kasih, di sini saya mau kasih mic ya, mic. Nah, di sini akan saya kasih mic seperti ini jadinya. Hotsuinya kan di hot, kan hotsuinya ya. Ini namanya kulsu karena tidak ada koneksi elektronik, jadi namanya kulsu. Nah, seperti ini. Sekarang kita kencengkan. Nah, ini kita taruh ke sini. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa ngerekamnya seperti ini. Kalau nggak pakai tripod atau pakai tongsis, kita pakai seperti ini. Udah, mungkin seperti itu aja ya. Tapi jeleknya di sini, HP-nya di sini apa namanya, tombol volume sama tombol powernya nggak mau diagak ke atas dia, jadinya saat memakai di sini dia nggak bisa di tengah-tengah dia. Mungkin itu kekurangannya ya, tergantung HP-nya ya. Oke, mungkin hanya itu video unboxing mobil rig 03 dari Takara ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.